sini ada speaker Bluetooth model HKV35. Akan kita bongkar dari casingnya ya. Kalau dilihat sekilas, alat ini tidak ada bautnya ya. Baut di alat ini terletak di bawah sini. Seperti ini di dalamnya ya, hanya ada satu baterai. Ini dia baterainya. Di bagian modul ini dicor ya, tidak bisa kita lihat dari sini langsung, harus kita buka covernya terlebih dahulu. Speaker Bluetooth ini permasalahannya, walaupun baru selesai dicas, saat dihidupkan di connect Bluetooth ke HP, untuk baterainya low di 10% dan tidak sampai 1 menit setelah dihidupkan langsung keluar notif baterai lemah ya. Padahal baterainya baru selesai dicas. Kita akan langsung melakukan pengecekan ke bagian baterai saja.
terbaca di sini 4,14 volt karena memang untuk baterainya sudah penuh kita cas. Coba kita hidupkan untuk speaker Bluetooth-nya. Bluetooth mode. Dan setelah dicek, tidak ada masalah di bagian baterainya. Ternyata masalahnya ada di solderan kabelnya ya. Saat kita goyang-goyang untuk kabel ini langsung terlepas. Akan kita lakukan solder ulang di bagian kabelnya. Kita tutup kembali. Sekian videonya. Terima kasih sudah menonton.